so motherfucking is not all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marsya Isyabas, dan di sebelah kanan saya ada Lira Lai Ramadan Yara Putra, dan di sebelah kiri saya ada Aifa Davina Putri Kurnia. Di video kali ini saya akan membahas tentang monumen Ali Martamone yang terletak di Taruna Remaja Kota Gorontalo. Monumen Ali Martamone merupakan sebuah monumen yang berupa patung yang dibuat pada tahun 1987 oleh Wali Kota Kelima Kota Gorontalo, yaitu R.S. Gandiamudin. Sebenarnya kalian sudah tahu belum kenapa monumen Ali Martamone dibuat? Monumen Ali Martamone dibuat untuk menghormati jasa tokoh pahlawan nasional sekaligus perintis kemerdekaan, yaitu Nani Wartabone. Nani Wartabone merupakan seorang proklamator kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada 23 Januari 1942. Dan kalian sudah tahu belum, 3 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu ribuan kilo jauhnya dari Jakarta di kota Gorontalo telah diproklamirkan kemerdekaan EPA dari belenggu penjajahan Belanda. Itu bukan oleh Bapak Soekarno dan Bung Hatta, melainkan Bapak Nani Wartabone, seorang patriot pejuang kelahiran Kampung Suwawa, Kota Gorontalo.